Malam ini mau nyelesain buat kebutuhan buku Lo Ngerti Siapa Gue. Jadi ikutin aja. Ngantuk banget, capek banget, tapi tetap semangat. Aku mau pergi. Sedih aku, kemarin ada yang salah cetak. Kamu sedih juga enggak? Hey, aku mau pergi. Hey, jangan ngalangin jalan. Hey. Okay. Ini udah selesai nyetak dan welcome to my workplace. Ini emang berantakan parah sih, dan ya semuanya emang aku kerjain sendiri, termasuk motongin. Terus ya bukunya ada di sini. Tada! Jadi kemarin tuh nyetak yang ini. Ini pakai kertas gitu sih, jadi bisa langsung diisi di sini. Terus mau kasih apa ya, kayak resume penjelasan gitu, tapi ternyata kemarin tuh terlalu kecil, kecil banget. Ya, jadi ya cukup rugi, tapi ya sudahlah. Namanya juga bagian dari perjuangan. Nah, ini nyetak lagi. Hari ini makanya agak telat kan, enggak sesuai sama janjiku 5 hari lagi sesuai di Instagram. Jadinya gede gini, terus isinya juga aku ubah. Oke, ayo kita potong. Oke, jadinya kayak gini nih. Karena ini kecil-kecil biar nggak hilang satu paket ini, jadi aku plastikin kayak gini. Dan plastiknya bisa dipakai lagi ya. Kalau yang tadi tempat buat produksi, ini adalah admin. Ya, semuanya emang berantakan. Kembali lagi di work place, meja bekerja. Ini kemarin kan udah dipisahin ya, buku-buku mana aja, udah dikasih sticky notes, udah dikasih memo rekat, dikirimin untuk siapa aja, siapa yang udah transfer gitu. Dan sekarang sih masuk ke ini package. Tuh bukunya masih kepisah-pisah. Terus worksheet-nya untuk ngisi langsung personal branding-nya juga masih pisah. Jadi ntar bakal dibungkus jadi kayak gini lah. Dan akan ada surat di situ yang warna coklat. Itu juga aku tulis sendiri. Ini lagi aku tulis. Terus ntar bakal ada ya tanda tangan juga sih di sini. To be honest, rasanya kayak masih aneh gitu nanda tanganin buku sendiri, kayaknya aku bukan seseorang yang ditunggu-tunggu tanda tangannya. Tapi sebelumnya biarkan aku makan rujak cingur sama nasi, ya Allah lapar banget. Dan Netflix time. Ini Orange is the New Black. Gila, ini seasonnya banyak banget.
sekarang waktunya ngirim paketan yang pertama banget. Ini seneng banget sih, karena udah lama banget pengen ngirim-ngirim barang gitu. Kayak Bumble Line Shop akhirnya kesampaian. Jadi ayo kita ke tempat ngirim. Untuk pengiriman pertama ada 16 buku. Dan dilanjut sama pengiriman-pengiriman yang lain sih, sama belum yang COD, segala macam, yang GoSend, Grab Express. Terima kasih ya udah meluangkan waktu juga dapetin buku ini di aku. Oke, ready? Kita akan langsung ke tempat pengiriman paketnya. Ini seperti biasa sendirian dengan motor yang bernama Good Boy. Karena dia pernah jadi bad boy, pernah gak mau nyala. Ya, ini udah di tempat pengirimannya. Dan sudah selesai. Seneng banget. Ya, nama Arina. Malu aku kalau dibaca di depanku. Malah malu di shoot. Jadi itu kayak resume gitu, dua kartu itu. Tapi jujur sih, walaupun aku gak banyak mencoba apa ya, mencoba bikin ini, melakukan ini itu, tapi kayak misalnya ditanya passionnya apa, itu kayak masih bingung aja gitu. Kalau tadi ada Mbak Arina datang ke rumah untuk ngambil bukunya, ini aku datang ke Mas Dimas ketemuan karena dia pesan bukunya dan juga kita mau bikin podcast. Terus ini aku lagi dibikinin lettering namaku, seneng sekali. Jadi itu tadi dua harian gitu sibuk ngurusin pengiriman buku Lo Ngerti Siapa Gue. Kalau misalnya kalian mau dapetin dan gak tahu caranya gimana, ikutin aja Instagramku di @sofiamega. Yaudah, terima kasih banyak udah nonton video kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan aku berharap bisa nge-review buku lagi ya buat kalian, karena sekarang lagi hektik banget. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah.